No. Sebelum masuk ke video ini, klik tombol subscribe di bawah. Saya hitung 1 sampai 10. 1, 2, 8, 9, 10. Selamat menonton. Let's go. Klik tombol subscribe di bawah. Oke. Okay. Emang apa sih gak boleh? Oke okay, bro, welcome back to Nyosbos Project Channel. Bang. Kali ini gue bakal bikin prank lagi. Gue bakal bikin prank matiin wifi guys. Kali ini gue bakal tersambung dengan wifi di sekolah SDN Paksila, itu dekat rumah gue. Nah di sana banyak banget yang main guys, jadinya gue bakal matiin, nggak matiin sih, tapi gue bakal ganti kata sandinya. Nanti gue bakal kasih tutorial buat kalian bagaimana cara menggantinya. Oke guys, sedikit iseng ini. Oke, jangan tiru. Baca. Oke, buat kalian baru nonton video ini, jangan lupa di subscribe, like, and share video. Oke, buat nanti 1000 subscribe, gue bakal giveaway. Buat teman-teman yang takut, oke langsung saja kita masuk ke tutorial prank-nya. 5 minutes later. Run. Setelah itu kalian akan diarahkan ke sini. Username kita isi user, terus passport kita ketik juga user dengan huruf kecil semua. Oke, setelah itu kita masuk, tinggal kalian ketik klik network yang bertulisan network, lalu kita cari yang bertulisan security ya, tinggal klik. Nah, di sini akan tampil security SDN Paksila 47. Nah, setelah itu kita klik ganti angkanya 7 jadi 8. Tinggal klik di bawah ini ada tulis submit. Tinggal kita klik confirm. Oke, kata sandinya sudah diganti. Run. No. No. Buat teman-teman jangan ditiru ya. Gue saranin jangan ditiru. Oke, jangan lupa di subscribe, saksikan tutorial video baru-baru lainnya. Oke, what's up bro, jangan lupa di subscribe. Thanks udah nonton.